Pemirsa, jelang laga pertandingan antara PSIS Semarang dan Persebaya yang digelar di Stadion Jatidiri Semarang pada Rabu malam, tim gabungan dari Polrestabes Semarang mengamankan ratusan suporter bonek Persebaya yang sudah datang ke kota Semarang. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Semarang, tim gabungan dari Polrestabes Semarang terpaksa menurunkan para bonek yang menaiki truk muatan di Jalan Pantura Demak Semarang. Para suporter sengaja datang lebih awal meski pertandingan baru akan digelar Rabu malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Selain menurunkan suporter dari truk, polisi juga meminta para bonek yang sengaja nongkrong di minimarket dan jalan protokoler untuk berpindah karena aktivitas bonek tersebut mengganggu aktivitas warga. Polda Jawa Tengah akan menerjunkan 3.500 personil gabungan termasuk 253 steward pertandingan. Sejumlah strategi juga disiapkan sebagai langkah antisipasi kedatangan bonek dari Surabaya, diantaranya menyiapkan 2 dapur umum, 35 truk angkutan, hingga mengkoordinir supporter yang datang untuk ditempatkan di safe house yang telah disiapkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.